bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto mengungkap nama bakal calon presidennya mengerucut jadi 4 nama. Prabowo menyebut para bakal cawapres berasal dari berbagai latar belakang daerah. Dalam pertemuan di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, parpol pengusung telah sepakat untuk 4 nama bacawapres. Meski demikian, 4 nama yang diusulkan masih akan dikaji di masing-masing partai. Sudah mengerucut menjadi 4 nama. 4 nama yang bisa sampaikan adalah satu calon dari luar Jawa, satu calon dari Jawa Barat, satu calon dari Jawa Tengah, satu calon dari Jawa Timur. Dan kita sudah sepakat dalam beberapa hari ini kita akan kumpul lagi secara intensif setelah masing-masing partai berembuk. Presiden Joko Widodo merespons usulan putranya Gibran Rakabuming Raka yang diduetkan bersama Prabowo dalam Pilpres 2024. Jokowi menyebut belum membahas dengan Gibran terkait isu itu. Jokowi mengaku menyerahkan kepada Gibran soal pilihan politik. Jokowi menyebut sudah lama tak bertemu Gibran dan menyerahkan ke masyarakat terkait isu dinasti politik jika Gibran ikut dalam Pilpres 2024. Mas Gibran kan disebut-sebut sebagai kandidat kuat dari cawapres Pak Prabowo gitu Pak. Nah, apakah beliau sudah berkonsultasi dengan Bapak? Dan tanggapannya seperti apa? Berapa bulan nggak pernah ketemu? Pak, ada anggapan juga bahwa ada dinasti Jokowi gitu Pak, dinasti politik Jokowi gitu Pak. Mungkin tanggapan Bapak terkait ini gimana Pak? Ya, serahkan masyarakat aja. Jelang